adalah perform dari Hyper Haken. Lihat tampang-tampang mereka ini bela diri. Kalau kamu tampangnya bela Sapira ya, serius. Kamu siapa? Kamu pendekar dari mana kamu? Saya itu pendekar cinta akan kedamaian. Oh. Sebentar, Pak, sebentar. Kalau kita kan mau bela diri kan semangat kan dari pakaiannya. Lah ini mau konser pakai patu penjol. Tadi gua ngajakin Po Alpa. Gua bilang jalan begini Po ini kaki depan. Lagian gua bingung. Karate lihat sepatunya mengkilap banget. Dilaminating nih sepatu nih. Baik. Oke. Siapa namanya? Joycelyn. Keisha. Keisha. Dennis. Fawaz. Fawaz. Katanya mereka bisa mematahkan dan menghancurkan papan ataupun balok, ya benar ya? Iya. Boleh kamu menghancurkan papan balok, tapi jangan menghancurkan hatiku. Hey, mereka bisa menghancurkan balok, kamu menghancurkan rumah tangga. Iya, kamu. Nih. Prestasi kalian apa aja prestasi kalian yang benar-benar bisa membanggakan buat kita semua? Jocelyn pernah menang medali emas di kejuaraan nasional. Medali emas. Hebat. Kamu usia berapa? 15 tahun berprestasi sekali dia. Ngomong-ngomong udah membawakan emas berapa kilo, Neng? Bukan emas berapa kilo, itu emang belanja di toko emas kiloan. Ya, kalau kamu? Aku medali perunggu kejuaraan taekwondo di Asia. Di Asia medali perunggu. Kamu? Sama medali emas kejuaraan nasional. Medali emas kejuaraan nasional. Oke. Okay. Okay. Belum pakai mic ya tadi ya? Oke. Okay. Ulangi coba, berarti ulangi. Ulangi. Coba, kamu belum pakai mic ya? Belum. Coba, belum. Tadi belum gimana juara apa? Medali emas di kejuaraan nasional. Juara. Medali? Medali perunggu di kejuaraan Asia. Wow. Medali emas juga di kejuaraan nasional. Alhamdulillah. Dari tim Hyper Haken sendiri kita pernah menjadi juara umum bersama di Kejurnas 2022 di Surabaya. Wow. Di kejuaraan open. Open. Tapi kalau kamu kayak ini, kamu kayak pemain drakor ya, drama Korea ya. Opa. Opa. Ya. Opa. Ini opa, ini oma nih, pas ketemu. Aku mau nanya bedanya sabuk hitam sama oranye apa? Sabuk hitam ini paling tinggi. Paling tinggi. Kalau oranye? Oranye. Kalau sebenarnya sih kalau misalnya ke umum ya kita lebih ke seni aja sih kalau misalnya. Ya. Oh gitu. Kalau misalnya lagi latihan biasanya baru kita pakai persabuk untuk per levelnya. Oh. Kalau ini buat seni aja ini sabuk hitam, sabuk oranye. Kamu pakai sabuk pengaman ya. Setel. Oke. Bro, bisa ajarin mereka. Ajarin. Ini murid-murid saya. Okay. Kemarin dia belajar balet, dia juga ikutan. Makanya saya bilang, kamu bisa ajarin. Biar bermacun ya. Bermacun. Coba ajarin. Coba bro. Ajarin dong. Siapa dulu? Ajarin bro. Gerakan dasar ya. Abang, jangan cepet-cepet. Abang, jangan cepet-cepet ya bang. Coba. Ya, siap. Ya. Gimana om? Mama stand dulu kayak begini ya. Posisinya. Oke, ya. Kakinya dibuka. Kaki dibuka. Iya. Gerakan namanya chop. Tangannya kayak meluk. Oke, meluk. Kayak meluk gini nih, kayak meluk nih. Gak usah. Dengar gak? Kiri atas. Oh, kiri atas, kiri bawah. Sikat. Cok. Ah. Iya, terus punch. Iya. Ada lagi di sini. Set, tusuk, ambil. Ambil. Cop lagi. Cop lagi, habak. Iya, jadi harus cepetin gerakannya. Ada. Nah, iya, coba. Iya, ho, hoi, ho. Bagus. Awas. Siapa kamu? Apa itu X-Men apa itu? Mohon maaf deh, Wiro Sableng perasaan kiri kanannya enggak. Enggak panjang banget deh. Ini kok jadi rame sih? Hey. Wiro Sableng masa dikerli sih? Iya. Perasaan. Terserah orang dong. Setahu gue Wiro Sableng itu 212, lu kenapa? X. X-62 lu. Bukannya 62. Lu netizen Indonesia itu plus 62. Plus 62 lu. Iya, namanya gue Wiro. Gue ada Wiro Sableng Internasional, say. Katanya Masnya bilang, saya boleh periksa gak mau lihat ininya. Apa sih? Hey,
Kamu tahu, ini adalah pendekar saya yang paling hebat. Dia berani lawan kamu. Serius kamu berani lawan? Kalau kamu emang pendekar, kamu lawan dia. Kamu berani lawan dia? Lawan. Masih deh. Ajarin dia. Lawan! Lawan! Hei! Hei, lu beri ya. King, ayo. Kemana? Oh, ayo, gua gak diajak, gua gak diajak. Hey, kalian biar adil nih, perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan. Ada juga gua alpa. Ini perempuan sama perempuan. Ini perempuan gua liat dari belakang, sampai jungkir balik dia gitu. Gila nih orang. Ayo. Coba ayo lawan. Kamu lawan. Ayo. Ayo maju dong, jangan tinggal. Sebentar, nggak aci laki lawan perempuan, laki harus lawan laki, nggak bisa dong. Ayo maju, perempuan nanti lawan puan pak. Oke, kalau perempuan aku berani. Oke. Laki lawan laki. Lu mau lawan? Iya. Oke, dua lawan dua. Hey, satu. Apa kalau taekwondo kan jubik, kalau karate apa? Apa? Bersedia biasanya. Hah? Bersedia, siap. Hei, bersedia, siap. Hei, yuk. Sini kamu. Aku diajarin temanku. Satu lawan satu dulu. Biar jelas. Aku lawan dia. Bersedia, siap. Ojo serius ya, Mas. Siap. Halo, aku nyerang. Halo, aku nyerang. Coba. Coba. Ya, coba. Ya. Siap, go. Aku siapin baju dulu di belakang. Nanti aku balik lagi. Lama dikit, lama. Dan di abis ini ada kompetisi. Di abis ini ada kompetisi, aku mau setrikain baju dia dulu ya. Hei. Aja takut. Ceritanya Ling-Ling cinta yang hilang. Ini gak ada yang bener. Kalau gak gini aja deh, boleh gak? Dari Hyper Haken. Tunjukin, pecahin papan ataupun apa di depan mereka. Hah? Ini? Ya ini dia nih, ayo. Silakan. Ayo. Ingat yang di rumah, jangan mencoba untuk melakukan ini tanpa ada pengawasan. Karena ini dilakukan oleh profesional. Nah, kita pojokan. Tenang, Kak. Nekong itu, ah. Hey, bro. Siapa duluan? 40 bisa. Jangan jauh-jauh. 40 tricking. Itu serpihannya takut. Iya, tapi... Kosong. Oh. Oh. Siap. Siap. Wait. Bilang ke aku, gue bisa pakai tangan geprak, kata gini, ayo po, ayo, ayo, siap. Alfa. Tolong di zoom ya. Kamu merem, lihat ke depan, kamu merem. Iya. Merem. 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 Iya. Lihat ke depan, kamu merem. Merem. Gak usah merem. Mau begini kan, begini. Oh.
Keren. Suruh merem, geprak berdiri, udah geprak aja. Bagus, kalau begitu memang tepuk tangan tuh hyper haket. Tendangan yang di atas, yang tinggi. Ayo cewek, coba. yang cewek. Ya, boleh, oke. Okay. Bo, pinggir, Bo. Ingat, ini hanya dilakukan oleh profesional. Jangan sembrangangan. Kamu yang megang, kipanya. Oke. Ini adalah tendangan apa namanya, bro? Lumayan. Bro, kasih tahu bro, tendangan apa? Ini namanya gerakan aerial. Aerial? Aerial. Ke sini dong. Aduh, kemana sama dong, Po? Dari sini. Eh, lu pada kemana lu berdua, lu? Ya di sini dong. Aerial kick. Kamu sekarang. Ya tendangan yang itu bagaimana yang tinggi yang tinggi. Ini. Oh ya, mau yang tinggi. Iya, yang tinggi. Berarti harus pakai bangku. Pakai bangku. Ambil ada, bangku. Ada bangku. Ada bangku. Ada bangku mau di mana? Mau di mana? Pegangin bangkunya, pegangin. Hah? Pegangin dong. Pegangin bangkunya. Ada pegangin enggak? Mau Mas Rafi atau Dennis yang megang? Ya aja. Oh, dia saja. Oke, gua. Oh, Mas Rafi boleh. Pegang gini aja. Pegangin. Kayak megang boomer. Gini. Hati-hati, Bawa lagi, bawa dikit. Bawa dikit, tap. Up. Kamera, sound, bro. Action. Luar biasa. Keren. Aku terkejut. Kalau begitu saya perintahkan anak buah saya belajar bela diri di belakang. Karena saya pengen anak buah saya belajar bela diri. Silakan ke belakang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Bos, kita juga belajar di belakang ya, Bos. Iya. Ya. Hebat. Ayo. Keren banget. Kalian jangan terlalu berisik, karena ini ada orang Korea yang mau datang ke PH-nya Bos Rafi, ya. Sini kamu. Kamu tadi jadi Wiro Sableng. Kamu tadi jadi Wiro Sableng, kan? Lu mirip. Lu nyubitnya kayak perempuan, kamu, sumpah. Kamu jadi Wiro Sableng ini. Tadi ini saya lihat. Kapan orang Koreanya datang dong? Oke, sabar. Nanti memang saya akan mengundang artis-artis Korea untuk datang. Kenapa? Karena memang kita harus mempunyai hubungan bilateral agar entertainment kita semakin maju. Ya. Aku kalau entertain dengan rasa entertain kalau aku ya. Saya juga MOP itu bagus. Tapi saya lihat, Wiro Sableng itu kan saya lihat 212. Tapi kenapa kamu setelah saya pelajarin itu bukan nomor 212? Apa? Itu nomor sedot WC ya yang kamu. Kamu jangan malu-maluin saya. Mana sih ini orang Koreanya di WhatsApp-nya? Ya, halo. Kamu sudah di mana? Sudah jauh. Oh, bagus. Saya tunggu ya. Deket dong. Oh iya. Oke, okay, terima kasih. Oh, itu dia. Oke. Itu artinya jengong dekat-dekat. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, onine. Kamsahamida. Agak ke dalam. Oke. Onine. Saya yang punya ini perusahaan. Iya. Katanya kamu memang dari Korea, benar ya? Iya, benar. Saya dari Korea. Bos. Baru duduk lu udah panggil gua. Baru gua duduk. Mana katanya orang Korea? Ini. Ini dari Korea. Ini mah tak. Ini mah orang ini orang se-Indonesia juga tahu. Ini mah orang Indonesia yang oplas di Korea. Nih, kalau bilang percaya. Annyeonghaseyo. Kok kenapa gelap ya? Terang. Emang operasi? Mas. Lihat.
lihat nih. Mana dia operasi? Jangan gosip. Gosip. Emang bener dia operasi? Heboh berita dari Jessica Iskandar yang baru saja melakukan operasi plastik di Korea. Nih, lihat deh. Oke guys, 3 jam akan kita kembali lagi dengan transformasi wajah yang tercantik di Indonesia. Setelah menjalani oplas, Jessica Iskandar malah mendapatkan banyak komentar dari para netizen loh. Ya ampun, yang sabar ya Mbak Jedar, Kak Bensu, Arafi, cus, dibahas ya di Ketawa Itu Berkah. Oh, saya paham. Berarti saya dibohongin, kamu bukan artis dari Korea, tapi artis abis operasi plastik di Korea. Pakai baju begini. Ya, iya. Oh, udah deh enggak usah gitu lagi, tapi aku cantik kan. Hei, hilang apa? Kamu kenapa taplak meja lu pakai cantik? Hei. Ini lagi ngetren di Korea tahu. Siapa sih yang nyuruh kamu operasi, diri sendiri, suami atau kamu mau semakin muda? Enggak, aku tuh alasannya karena kesehatan, Ah. Masa operasi plastik kesehatan? Maksudnya kesehatan mental asli. Enggak, bener-bener. Itu dulu waktu aku SMP, aku pernah naik motor dibonceng. Terus karena nabrak anak kecil nangis. Terus kita dihadang di gang kecil. Terus aku, si Eri kan udah begini. Akunya gini, jadi aku kehadang kena jemuran. Terus? Berdarah. Jadi selama itu aku gak tahu kalau hidung aku tuh ternyata ada patahannya di sini. Ah, alasan orang hidung lu bagus, bagus, bagus. Bagus. Bener, A'a tau kan bengkok? Hah? Hidungnya bengkok. Kalau gue yang lain yang bengkok, bingung tau aja. Keberanian gue. Jangan mancing-mancing. Keberanian gue. Berarti ya, kita semua bengkok. Bengkok. Iya, bengkok juga. Tapi bener gak sih, Je? Katanya kamu dapat hujatan. Iya benar. Hah, ya. Hujatan? Dibilang ya. Katanya banyak cicilan tapi malam melakukan. Oh, gara-gara gini kali orang-orang bilang, katanya kemarin ditipu kena penipuan, terus lagi susah, malah operasi, gimana sih? Iya, makanya di sini aku mau menghimbau untuk donasi. Ntar, Jess. Keteknya banyak banget. Jadi itu kan namanya juga aku kan ketipu setahun lalu. Terus udah gitu masa setahun aku gak boleh kerja, gak boleh punya duit lagi. Masa harus terus hidup menderita susah. Kan orang harus bangkit. Yeah. Jadi ya udah namanya orang mah kerja dong. Usaha, nabung lagi. Kalau ada rezeki ya kenapa enggak. Itu operasi kan pasti ratusan juta rupiah, Jess. Si Sen aja dulu asisten gue mau gue operasiin. Dia apa yang mau dioperasi? Hidungnya dulu tadinya bengkok. Sama, aku juga bengkok. Di situ tuh puluhan juta, hampir ratusan juta. Gue tahu di... Iya, itu kan di Korea itu mahal banget. Iya. Iya kan? Yang di Korea gue pernah datang. Tadinya juga gue mau dioperasi, tapi gue... Iya, Jess. Iya, benar-benar. Aa, bukannya udah pernah dioperasi. Itu beda, gue dioperasi bukan di Korea. Apaan? Di Bangkok. Tapi katanya kan waktu itu kamu katanya waktu itu Arafi bantu bayar cicilan. Nih yang punya tayangannya. Belum sih kalau ada mah ya. Apa kemarin lu bilang gak usah? Gak usah lu bilang. Sebulannya berapa? Tolongin lah. Sebulannya berapa? Sebulannya berapa? Sebulannya berapa? Ada, lumayan. Gak apa-apa sebut aja berapa. Sebut aja. Tulis di sini, tulis berapa? Yang satu segini. Yang satu. Yang satunya lagi segini. Nah dulu tapi udah kejual semua rumah? Belum. Tapi kalau itu kelunasin 3 bulan, gak jadi jual rumah? Jadi kan bulan depan masih harus bayar. Jadi kebayar ataupun enggak? Enggak, kalau 3 bulan belum bayar segini. Gitu ya? Ada, Wah, berat juga ya. Bener renggang juga. Kita sebulan gue bantuin lah, sebulan bener, aja ya. Beneran? Iya. Bener, Kak. Bener, ini semuanya nonton ya. Semua nonton jadi saksi ya. Alhamdulillah. Ya gimana, Kak? Tapi kan waktu itu aku
sih kalau sekarang mau ditransfer? Enggak, sekarang gue udah berubah pikiran. Orang gue abis itu gue WA Jessica, Jess beneran ya kabar gue. Enggak usah, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Mungkin Karuben mungkin. Ya Karuben, Mau apa? Mau ngapain? Onyo tahun depan kuliah. Enggak, pertanyaan aku gini, kan itu kan operasi itu kan memang benar-benar besar. Kamu ke Korea itu sendiri? Aku sama ditemenin Vincent, sama Elbarak, sama ya udah itu aja. Operasi lama enggak? Operasinya sih cuma 3 jam. Ya lama lah itu. Tapi aku 3 hari hidung aku ditutup kapas. Hidung kamu ini jadi mayat dong. Enggak bisa nafas. Aku keluar nafas dari mulut. Karena darah ya? Iya, karena tapi hidung kamu saya lihat oh bagus ini jadi tulangnya jadi lurus. Ini pakai tulang ayam ya? Lebih sempit dari yang di sini. Yang di sini tuh tulangnya diketrek sama dokternya, terus dipindahin ke sini gitu. Jadi bentuknya biar lebih lurus. Ini gitu. Pas digitu bunyi nuketrek gitu. Aku kan tidur. Aku mah diapa-apain aku enggak sadar. Ah, dari dulu kan begitu. Sadar kali. Bangun-bangun. Bangun-bangun pokoknya aku udah di plaster di sini, terus hidung aku ditutup kapas. Udah aku udah sadarnya juga kayak masih enggak sadar gitu. Tapi kamu seneng gak dengan bentuk hidung kamu yang seperti ini? Ya aku mau gak mau, aku harus bersyukur. Kok mau gak mau? Abis gimana kalau udah begini? Masa ulang lagi operasinya? Lah bener, kamu nyesel gak kan ada orang yang pas misalnya nih abis dibentuknya di hidung ini. Yeah. Aduh aku nyesel deh, aku lebih seneng originalnya aku. Kalau kamu gimana jujur? Kalau aku jujur gini, aku kan alasannya emang aku pengen biar nafas aku lebih seimbang gitu kan. Tulangnya biar sama-sama, biar balance gitu. Terus udah gitu sekarang memang masih recovery, jadi aku masih belum bisa ngerasain. Ini masih belum maksimal nih? Belum, katanya aku harus nunggu. Ah, berarti kalau dia belum maksimal, dia udah muncul lagi. Berarti beneran habis. Karena ini dia kumpulin lagi sekarang, bener ya. Kalau gue mah, kerja. Kalau gue hidung gak mau gue dimancung-mancungin. Gue mau dibelang-belangin, kalau gue. Hidung belang. Biasanya, ini biasanya. Biasanya gini. Ini apa sih lu? Biasanya kalau orang udah oplas nih kan ketagihan. Iya. Yeah. Dia pengen oplas lagi. Yeah. Kalau aku belum, aku nih. Kamu masih ada yang dioplas lagi enggak sih? Coba aku lihat. Coba dong. Iya, maksudnya kan ada juga anggota tubuh wanita yang suka yang memang dioplas. Tapi kalau saat ini aku belum. Tapi karena kan mungkin masih pasca trauma abis operasi tuh enggak enak banget karena aku enggak bisa nafas. Waktu itu aku menderita 3 hari. Suami kamu seneng yang gimana? Suami aku seneng yang gimana aja dia mah. Dia mah support aku kan. Awalnya dia gak ngijinin. Rencana gak banyak tuntutan kayaknya. Awalnya dia gak ngijinin, dia gak ngasih. Kamu ngapain, I like you the natural you are gitu. Terus udah gitu aku seiring waktu aku kasih tahu kalau aku tuh masalahnya tuh di sini di pernafasan aku. Tapi si Ruben yang parah, si Ruben bilang gue juga mau dioperasi. Hidung lu mau diapain? Pakai belalai gajah, gue jadi panjang. Jangan begitu. Udah bersyukur lu kayak begitu. Lagi dia cita-citanya jadi apa? Jadi apa? Jadi Pinocchio. Kok si Raffi bisa baca pikiran gue ya? Udahlah. Ya udah, Je. Ya pokoknya apa yang ngucapinnya berarti kalau selamat memiliki bentuk baru ya. Iya, rekonstruksi. Ya. Yang penting udah sehat lagi. Coba lihat hidungnya. Gue sih yakin. Tama ini, abis ini. Gak hanya hidung, pasti setelah ini ada lagi dioperasi.